Dalam rangka penetapan rencana kerja perencanaan daerah RKPD tahun anggaran 2022, Pemerintahan Kecamatan Tarumajaya melaksanakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang tingkat kecamatan secara serentak dilaksanakan secara virtual di masing-masing kecamatan dengan tema memantapkan ketahanan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat menuju daya saing melalui pembangunan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bekasi Rabu tanggal 10 Februari 2021. Kegiatan rapat musrenbang tingkat kecamatan Tarumajaya yang dilaksanakan di gedung PGRI Tarumajaya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dihadiri langsung oleh Dede Mauludin selaku Camat Tarumajaya didampingi Kapolsek dan Danramil Tarumajaya, Kepala Desa Sekecamatan Tarumajaya, para Kepala Sekolah, BPD, Kapuskes, KUA, giat acara berlangsung hikmat lancar dan sukses. Camat Tarumajaya, Dede Mauludin, dalam sambutannya, hasil pembangunan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya Kecamatan Tarumajaya. Segala prioritas dari pembangunan infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan. Saat ini di Tarumajaya saya merasa miris belum memiliki lapangan bola dengan musrenbang ini. Kita ingin ajuan pembangunan lapangan bola dan gedung PGRI yang harus direhab kembali, jelasnya. Camat Dede Mauludin dari Tarumajaya. Cecep. Redaksi Bekasi mengabarkan.